Pemirsa, Indonesia dipastikan akan menghadapi Argentina dalam agenda FIFA Matchday. Lionel Messi dan kawan-kawan akan datang ke Jakarta pada 19 Juni mendatang. Sebelumnya, melalui akun media sosial dari Timnas Argentina, tim Tango akan bertanding di Jakarta 19 Juni mendatang usai menghadapi Australia yang digelar di Beijing, China pada 15 Juni. Hal ini juga dikonfirmasi langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang secara resmi mengumumkan kedatangan juara Piala Dunia 2022 itu ke Jakarta. Ya, media banyak yang nanya, di mana Argentina? Saya bilang saya tidak mau jawab. Saya bisa jawab hari ini setelah punya apa? Surat persetujuan dari FIFA dan AFC dan tim Argentina datang di sini. Jadi apa? Serius, nggak kaleng-kalengan gitu ya. Kan dulu juga banyak yang pesimis bahwa ini PSSI tidak bisa, tidak yakin. Kita buktiin salah. Bahwa PSSI yang sekarang sangat serius membangun sepak bola Indonesia. Ya, kita buktikan dengan FIFA Matchday yang teratur dan kedatangan tim juara dunia Argentina di Indonesia. Tepuk tangan buat mereka. Skuad Garuda sendiri akan menjalani pemusatan latihan pada 6 Juni mendatang sebelum memulai laga FIFA Matchday melawan Lionel Messi dan kawan-kawan pada 19 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.